kesempatan ini kita akan memberikan step by step dalam membuat velg jari-jari sport. Kita akan pasang jadi khusus guys. Ini motor velg punya motor dari CB 1 second guys. Pastinya suka touring guys. Ini kalau bocor rim atau velg dengan ukuran lebar gini, kalau buat ban dalam nangis guys nyukitnya. Kalau nggak orangnya ya cukitnya yang nangis guys. Jadi kita akan membuat sistem plus dengan menggunakan marset dari ban dalam guys. Ban dalam utuh kita potong. Ini guys, yuk. Ban dalam utuh ring 14. Ring 14 kita potong ya. Nanti dimasukkan ke sini guys. Oke, sebelumnya kita harus membersihkan kaos jari-jarinya, ada yang lebih kita potong dulu guys agar tidak mengganggu marset sebagai pengganti sistem tubusnya. Nah ini guys loh. Nah di marset ini guys. Sip. Di belakang yo. Kita cek. Kita luruskan copnya guys ya, cop pendek, jangan sampai miring guys. Kalau miring deh. Guys, kita masak dulu di sini. Kalau ada alatnya kayak gini guys, enak ada yang nahan. Yo, kita tahan guys. Oke, okay. Agak gede nih ukurannya. Ini dibiarkan guys ya, kita potong kalau sudah. Kita isi angin guys biar tidak mengganggu pemasangan garis antara ban dan velgnya. Sip, dimasukkan dulu guys pakai bismillah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya toh. Oke, tarik dulu. Kita keluarkan akhir aja guys, karena kalau dikeluarkan langsung bisa sobek kayak yang kemarin guys. Kemarin tuh sobek guys, tembus ke hati. Sip. Nah tinggal kita pompa guys pakai diesel, jangan pakai mulut guys, sakit. Oke. Selanjutnya kita melakukan pengisian angin guys atau pompa. Berhubung ini tahun baruan guys, jadi akan rompet dikit guys. Woi, nah kalau udah tengah itu berarti udah mapan sendiri guys. Istilahnya itu ya otomatis dia rata sendiri. Dan pompa perataan garis ban sudah selesai, nanti tinggal kita potong atau kita silet marset ban dalamnya yang di luar juga ya. Yang di luar ini, di luar. Nah, itu lebihan ini. Masih tajaman lidah kita, makanya kalau pakai lidah hati-hati guys, dia tajam, nancep di dalam hati.
memang sisa-sisa dari marsetnya ini guys ya, harus sabar guys biar rapi. Memang agak susah ini, kalau meratakan bagus sulit, cuma kita berusaha yang terbaik. Oke. Nah ini fungsinya apa kalau kita potong akhir? Fungsinya adalah bila kita potong sebelum kita pasang guys ya, atau kita setting, kita potong ngepres sama velg, ini mesti pemasangan dari ban luar ini sulit keluar guys. Kalau kita pasang kayak gini, pemotongan di akhir ini kebanyakan 100% kita udah coba, sukses guys ya, sukses. Udah 4 kali kita coba guys, tidak ada satupun yang gagal, berhasil semua. Tinggal ban dalamnya saja bocor apa enggak. Kalau sampai ban dalamnya bocor semua ya pasti bocor guys. Ini berhubung ban dalamnya kita cek dulu, kemudian kita pasang, aman kita pasang. Oke. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi anda sekalian yang ingin coba sistem velg jari-jari pakai tubeless, bisa diaplikasikan. Jadi kalau selesai nanti kita cek ya. Cek ya. Ini yang sudah sisi yang lain. Kita kasih air busa yo. Kita kasih air busa, apabila ada gelembung kita akan copot lagi guys. Kita akan setting ulang ya guys. Nah, samping-sampingnya ini guys ya. Harus diperhatikan sebelum kita pasang ke motor, harus kita cek dulu.